Pada hari ini informasi hitungan hisap telah dikonfirmasi dengan laporan rukyat dan petugas-petugas Kementerian Agama di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Laporan rukyat tul hilal ini kemudian telah dibawa dalam sidang isbat tadi dan telah dimusawarahkan oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas, pakar ilmu palak dan astronomi serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang hasilnya adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama menggunakan kriteria visibilitas Hilal Mabims dalam menentukan awal bulan Komariah dengan mensyaratkan ketinggian Hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Adapun data posisi hilal hari ini di seluruh Indonesia yaitu ketinggian hilal berkisar antara 7 derajat 15,82 menit hingga 10 derajat 41,09 menit. Sedangkan sudut elongasinya adalah 11 derajat 34,83 menit. Hingga 13 derajat 14,47 menit. Data ini merupakan hisap yang dihitung secara matematis astronomis yang telah dihimpun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui tim Rukyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Secara hisap, data hilal pada hari ini tentu telah memenuhi kriteria visibilitas Mabims. Kedua, pada hari Jumat pada hari ini 7 Juni 2024 yang bertepatan dengan tanggal 29 Julkaidah 1445 Hijriah telah masuk laporan dari para petugas rukyat yang di berbagai daerah di Indonesia yang telah melaksanakan pengamatan hilal dan tim penerima laporan rukyat di pusat telah mengkonfirmasi bahwa hilal terlihat di beberapa titik tersebut. Ketiga, forum sidang bersepakat bahwa laporan rukyat yang maksud yang masuk sesuai dengan data hisap yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria imkanur rukyat mabims yang diaplikasikan juga oleh negara-negara anggota Mabims yaitu Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, berdasarkan hisap posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabim tersebut, serta adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Julhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada tanggal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah hari raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Demikian hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Tentunya kita berharap dengan hasil sidang isbat ini Seluruh umat Islam di Indonesia dapat merayakan Hari Raya Idul Adha bersama-sama, tapi perlu juga diketahui oleh seluruh masyarakat jika di kemudian hari ada perbedaan dalam melaksanakan ibadah. Berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, tentunya kami berharap semuanya bisa mengedepankan harmoni dan toleransi. Serta tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan yang ada, dan mudah-mudahan peringatan Hari Raya Idul Adha ke depan ini bisa berjalan dengan aman dan kondusif.